Iya, Peter, seperti yang tadi kita bilang bahwa sarapan itu penting untuk memulai hari, iya, ya. Untuk memulai hari itu untuk membangun apa ya, semangat itu. Betul. Sarapannya penting. Penting, apalagi kalau enak ya. Iya. Dan seorang aktor muda akan berbagi inspirasi alternatif tempat sarapan. Ya, pagi ini Joe Richard akan mengajak kita ke salah satu tempat santap pagi favoritnya. Iya, dan sayangnya sarapan di mana sekaligus menutup kebersamaan kita. Akhir kata saya Sheila Purnama. Saya Peter Ngantung, selamat pagi dan semangat beraktivitas. Hai, selamat pagi, saya Joe Richard. Dan pemirsa, ikutin yuk, ini dia gaya sarapan. Come on. Aku mau pesan seperti biasa, sosis panggang sama jus sawo. Jangan pakai lama. Nah, pemirsa, kegiatan saya saat ini MC untuk show, untuk promo lagu, untuk promo film. Tapi yang paling penting pemirsa, sarapan. Sarapan buat saya itu adalah sesuatu hal yang it's a must. Jadi kita nggak bisa nunggu. Karena kegiatan yang panjang itu membutuhkan tenaga yang begitu kuat. Oke, sosis panggang sih memang di sini menu favorit kita juga. Karena kita disajikannya dengan baked potato juga. Dan sausnya dengan saus tiram dengan dicampur dengan bawang bombay dan juga ada kacang polongnya. Jadi memang ini menu favorit keluarga juga sih mas. Ya gitu. Ini jus sawonya. Ini sosis panggang. Siap. Baiklah, ini makanan saya datang. Terima kasih banyak. Nah, ini makanan yang saya pesan udah datang. Ini buat saya adalah sarapan paling tepat. Karena tidak berat. Jadi di sini saya lihat di sini ada sosis, terus ada jamur, ada juga kacang polong, tomat itu yang paling saya suka, terus di situ ada kentang. Pokoknya ini makanan yang simple buat saya tapi mengenyangkan. Dengan sarapan ini aku bisa syuting, konsentrasinya full. Rasa sosis tahu dong. Bikin anget di mulut, rasa dagingnya juga berasa, apalagi dipadu dengan bawang bombay, udah tahu banget pasti rasa seperti apa. Sekarang saya juga akan kasih tahu enaknya rasa kentang ini di bake ya. Di piring saya juga disediakan tomat, mungkin untuk